Sebuah video viral menunjukkan pria parubaya terlihat menangis terseduh-seduh mengetahui hewan peliharaan miliknya diangkut oleh sebuah mobil. Diduga pria tersebut adalah seorang peternak sapi yang baru-baru ini menjual hasil ternaknya kepada seseorang. Momen kesedihan peternak tersebut dibagikan oleh akun TikTok pada Rabu 11 Maret 2021 hingga mencuri atensi warganet. Dalam video, awalnya terlihat seorang pria parubaya yang mengenakan kaos panjang berdiri di atas mobil pickup. Tepat di sampingnya ada seekor bertubuh gemuk. Pria itu menunjukkan raut wajah yang sangat sedih. Dia juga beberapa kali mengelus-elus sapi peliharaannya hingga air matanya pun terjatuh. Layaknya dua orang yang hendak berpisah ya, pria tadi seperti berat melepas sapi itu. Wajahnya menunduk didekatkan ke tubuh sapi sembari berderai air mata yang cukup deras. Namun tak berapa lama, ia mencoba mengikhlaskan yang terjadi. Ia turun dari mobil pickup tersebut meski masih dengan tatapan yang menyedihkan. Kita doakan saja ya, semoga bapak ini menjadi peternak yang selalu berkah.